Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali pada jumpaan kita di siang hari ini ada kabar dari Papa Rizky Billar. Ya alhamdulillah, katanya udah potong rambut nih. Mungkin Papa Rizky Billar potong rambut mumpung si Utunnya masih kecil ya, para sahabat. Kemudian bisa kita lihat Abang L dan Papa Rizky Billar potongan rambutnya sama nih. Sama-sama hair stylistnya dari Kak Ilham Rinaldi. Dan keren banget ya. Kemudian langsung ada komentar dari Sama Waimi, Masya Allah Tabarakallah, so sweet Abang L dan Papa B. Ganteng versi Lesti lebih keren nih si Abang L. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Uasis dan CT Razia. Sama-sama keren ya, mau versi apapun, mau versi papanya, bundanya, ini fotokopiannya pas banget. Kemudian ada Sumiati, Masya Allah mirip banget tatapan matanya, senyuman bentuk kepala, hidung, pipi, dan mulutnya sama. Dan sama ganteng plus ceria ya. Kemudian ada keistimewaan nih dari Abang L. Abang L ini anak ajaib, masih kecil tapi udah pinter ya. Dan Abang Fatih dari kecil sudah ganteng dan manis sekali, apalagi senyumnya. Apalagi kalau udah besar ya, membuat orang-orang makin sayang dengan Abang L. Semoga Abang L sehat selalu, dan pastinya kita doakan semoga Abang L ini menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, lanjut ya para sahabat, untuk kabar berikutnya kalian harus banget nih dengerin lagu Lesti Kejora kali Judika ya, Bukan Karena Tak Cinta versi dangdut. Jangan lupa pakai sound TikToknya Bukan Karena Tak Cinta dangdut version ya. Dan di sini Una Lesti Kejora memberikan tata caranya nih guys. Jangan lupa kalian tinggal klik aja di akun TikTok, pasti langsung ada ya. Bahkan Una Lesti Kejora sendiri sampai memberikan tutorialnya. Senang banget ya Una Lesti Kejora, selain cantik, Una Lesti Kejora juga multi talent. Caranya gampang banget tuh, tambahkan untuk musik aplikasi ya. Dan cari nih Bukan Karena Tak Cinta dangdut version dari Lesti Kejora dan Judika. Kemudian bisa kita lihat banyak banget yang memberikan komentar. Ini Bumil makin cantik, makin kinclong aja. Sehat selalu buat Bumil cantik Lesti Kejora. Pasti akan dengerin lagu-lagu Lesti di TikTok ya. Dan pastinya banyak banget yang mendengarkan untuk lagu Bukan Karena Tak Cinta versi dangdut. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, ada narasi ini dari akun @jagodangdut.com. Kisah perjuangan Lesti Kejora pada audisi Dangdut Akademi musim pertama atau DA1 kini jadi ikon dangdut tanah air. Dimana akun ini menuliskan sebuah kalimat caption, Lesti Kejora atau Lesti DA adalah salah satu lulusan ajang pencarian bakat Dangdut Akademi yang namanya kian melambung. Bermodal suara emas serta sifat yang bersahaja, Lesti digemari oleh banyak pecinta dangdut mulai dari awal kemunculannya di Dangdut Akademi pertama pada tahun 2014.
hingga satu dekade dan terus berlanjut. Belum banyak yang tahu, ternyata begini kisah perjuangan Lesti dalam proses audisi The Academy musim pertama. Ajang itulah yang melambungkan namanya ke puncak popularitas. Siapa sangka keikutsertaan Lesti di Dangdut Academy awalnya cuma mencari pengalaman saja. Lesti melihat pengumuman pendaftaran dan ingin ikut daftar karena bermodal dengan suara emas. Kala itu usianya masih 13 tahun, sangat belia sekali. Lesti masih menjadi gadis desa yang lugu dan memang punya hobi menyanyi. Melihat keinginan dari sang anak, Bapak Endang Mulyana selaku ayah Lesti mendukung hal tersebut. Ia mengantar Lesti untuk mengambil formulir sekaligus audisi di kota Bandung. Perjuangan pun dimulai. Lesti dan sang ayah naik motor dari rumahnya di Cianjur bagian selatan ke Bandung. Karena memang untuk audisinya ada di Bandung ya. Lesti bahkan terpaksa untuk menyewa kostum karena hanya membawa satu baju. Baju tersebut akhirnya dibeli dan masih disimpan hingga sekarang. Setelah menginap di Bandung, sang ayah akhirnya dihubungi oleh pihak Indosiar pada subuh keesokan harinya. Lesti berhak lolos ke tahap berikutnya. Siapa sangka Lesti sukses menjuarai Dangdut Academy musim pertama dan kini Lesti telah jadi salah satu juri di ajang yang sama di musim-musim berikutnya. Lesti bahkan dinobatkan sebagai salah satu ikon dangdut tanah air. Hal ini terjadi lantaran Lesti disebut suara emas dan terus produktif berkarya. Langsung ada komentar dari Anis Syah. Lesti jebolan Dangdut Academy yang masih bersinar namanya sampai saat ini. Sukses dan sehat selalu buat anak-anak bayi. Peserta DA atau Dangdut Academy yang paling aku ingat suaranya bagus adalah Lesti Kejora. Orangnya nyenengin. Ternyata karirnya sampai sekarang terus bersinar dan makin menyala. Apalagi setelah menikah ya, karirnya makin sukses. Aku ngefans min sama Lesti dari dulu, dari tahun 2014. Lesti waktu itu di Indosiar. Dan saya dulu sering ngevote waktu audisi ya, mudah-mudahan menang. Alhamdulillah menang juga. Bangga sampai sekarang pun nama Lesti Kejora selalu dan terus semakin bersinar. Kemudian ada komentar dari Ani Haja _ Masya Allah bener banget nih jadi inspirasi anak-anak muda yang lainnya. Karena Lesti Kejora itu sukses berkah di ajang pencarian bakat anak Indosiar. Dan meskipun banyak nih penyanyi milenial lainnya, tapi nama Lesti Kejora ini selalu diingat. Dan seperti namanya, Lesti Kejora yang selalu bersinar. Lesti tetap terbaik menurut aku. Dan kabar gembira lagi hari ini, Lesti Kejora dan Rizky Billar syuting. Meskipun lagi hamil, Una Lesti Kejora tetap semangat ya. Dan sudah di-spill untuk judulnya adalah Romansa Dangdut. Ini ada teks naskah dari skenario Romansa Dangdut. Bismillah, new project, semoga sehat, lancar, panjang, dan berkah. Sepertinya Papa Rizky Billar akan jadi orang kaya lagi ya para sahabat. Sekarang lagi pada syuting dan semoga ada cidukan-cidukan manja dari mereka. Nah, untuk itu jangan sampai ketinggalan ya. Tetap stay tune terus di channelnya Mimin, di mana lagi kalau bukan di Leslar Al-Fatih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.